Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, hari ni saya nak review pula buku ni yang bertajuk Space. Ha, buku ni saya suka sangat beli untuk anak saya sebab dia pun berminat lah tentang angkasa ni. Jadi saya jumpa buku ni, saya suka nombor satu sebab hardcover. Bila kita buka tu, ceritakan lah ada tentang alam semesta, planet-planet dan informasi dia terbaru, tak ada planet Pluto, okey. Jadi sangat mudah untuk difahami. Anak saya umur 6 tahun, even yang 2 tahun pun seronok, dia banyak popau. Dan dia setiap helai pun keras. Jadi menarik. Nak tahu apa isi buku ni? Jom kita tengok satu persatu. Okey, jom kita tengok apa ada dalam buku ni. Ini menceritakan tentang planet-planet yang terdapat di alam semesta. Kita boleh buka, tengok ada cerita tentang galaksi. Seronoknya lah. Okey, ada tentang bumi. So, fakta-fakta asas ringkas kita boleh bacakan untuk anak kita. Kalau anak dah boleh baca, lagilah dia orang seronok boleh baca. Seterusnya, ni tentang rockets and robots. So, belajar baca tentang perkara-perkara macam roket, ada apa dalam roket. Jadi seronok, boleh buka, tutup. Ni anak umur 2 tahun macam tu lah. Ni pula spot, tempat-tempat yang dah dilancarkan roket seluruh dunia. Ada kat mana. Fakta-fakta dia ringkas tapi menarik lah untuk kita yang dewasa pun seronok nak belajar. Yang ni pula Life in Space, ni stesen angkasa. Kita dah belajar ISS yang Datuk Dr. Muzaffar Syukur pergi tu kan. Tengok tu, boleh buka buku angkasawan kita. Nak tengok baju dia dalam ada apa. Kat dalam space ni, dalam kapal ni ada apa. So menariklah nak kita bukan baca buku macam buku-buku biasa tu gambar aje, tapi kita boleh buka pula tengok ada apa dalam. Okey, ini pula tentang stars and galaxies. Dia tentang buku apa? Kelahiran bintang. Jadi buat kita dulu waktu sekolah rendah dah belajar dah semua ni, tapi biasalah. Dah lupa-lupa dah. Ini macam ulang kaji jugalah untuk kita. Jadi kalau anak-anak yang teronok sangatlah dia orang belajar benda baru kan. Jadi kalau anak-anak, ada anak yang minat apa tentang angkasa ni, pasal buruj, pasal buruj ni, memang best lah. Budak-budak pun memang teronok, dia orang nak tengok ada apa semua. Ini tentang macam mana bulan, bulan separuh, adalah istilah-istilah sains dia. Dalam bahasa Inggeris lah buku ni. Jadi kita boleh nak tolong translate kat anak kita dalam bahasa Melayu. Sekian dulu. Menarik kan? Apa lagi? Menarik kan? Jom kalau nak dapatkan buku ni untuk anak-anak anda, boleh beli dari Markas Si Kecil. Dan ada banyak juga koleksi buku-buku yang sebegini. InsyaAllah memberi manfaat, menarik dan boleh elakkan penggantungan terhadap gadget. InsyaAllah dari saya, Atika, Markas Si Kecil.